Pemirsa, hujan deras di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memicu longsor tebing setinggi 15 meter. Longsor menyebabkan dua rumah rusak dan mengancam sejumlah rumah lainnya. Ada buat naik. Tebing setinggi 15 meter di Desa Limbangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah longsor. Material tanah dan lumpur yang turun menyebabkan dua rumah rusak berat. Longsor melanda usai wilayah ini diguyur hujan deras selama beberapa jam. Karena di sini memang tanah masih labil, tapi biar bagaimanapun tanah kondisinya seperti ini banyak pemukiman. Di sini kena musibah yaitu tanah longsor. Yang kritis itu dua, namanya pondasinya juga sudah mau ambruk, dua rumah. BPBD Cilacap mengimbau agar warga segera meninggalkan rumah mereka jika hujan kembali mengguyur untuk menghindari longsor susulan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.